Dubes Republik Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, temui 123 WNI yang dievakuasi akibat gempa di Turki, sembari makan siang bersama dengan sejumlah staf KBRI Ankara. Selain memastikan bahwa KBRI akan terus membantu para WNI menyelesaikan masalah akibat bencana, Dubes RI juga mendengarkan secara seksama curahan hati ke 123 WNI tersebut. Forum curhat itu berlangsung di kediaman resmi Duta Besar di Wisma Duta, di mana para WNI tersebut saat ini ditampung. Berbagai masalah dihadapi oleh para WNI yang dievakuasi, mulai dari masalah logistik karena saat menyelamatkan diri, sebagian besar tidak membawa pakaian, sepatu, dan barang pribadi penting lainnya. Sebagian juga mengalami trauma, penyakit-penyakit akibat tekanan pikiran, hilang paspor, hilang kartu tinggal di Turki, hilang dokumen-dokumen penting, dan hilang akses perbankan. WNI yang sebagian besar adalah pelajar tersebut juga mencemaskan mengenai kelanjutan studi mereka. Mulai malam ini, tim konselor akan menemui para WNI satu per satu untuk memetakan masalah yang dihadapi serta mencarikan solusinya. KBRI sedang memberikan beberapa jenis bantuan, antara lain menerbitkan paspor baru, membantu pengurusan kartu tanda penduduk di Turki yang baru keimigrasi, dan penerbitan surat keterangan kehilangan dokumen untuk memudahkan penerbitan dokumen penting di Indonesia. Selain itu, mendampingi penerbitan dokumen perbankan setempat dan terus memberikan perawatan ke dokter bagi yang masih memiliki keluhan kesehatan. Khusus untuk pelajar, Dubes Iqbal dalam waktu dekat akan menemui Dewan Perguruan Tinggi Turki untuk menjajaki kemungkinan para mahasiswa dapat melanjutkan studi di universitas negeri lainnya di Turki.